Rasulullah SAW adalah hamba Allah pilihan, hamba Allah dan pilihannya, dan Nabi yang dipilih oleh Allah, dan Rasul yang diridai oleh Allah. Beliau menutup para Nabi dan Rasul, kekasihnya Allah Jalla Jalal. Maka sepakat umat Islam, setiap orang yang mencaci maki, menghina Nabi SAW, dia adalah kafir. Dia adalah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Wajib kita membela Rasulullah dengan membunuh orang yang menghina Rasulullah. Dan tidak boleh satupun orang dari umat Nabi Muhammad memaafkan orang yang menghina Rasulullah. Dan ini yang namanya membersihkan bumi dari orang-orang yang kotor, yang jahat. Dan ini menampakkan ketinggian agama Islam. Maka jangan ada orang bilang, oh dia tidak bermaksud demikian, dia tidak bermaksud menghina Nabi, saya memaafkan dia, biarkan Nabi nanti mengadili orang tersebut. Itu tidak berhak. Maka ulama membahas hukum orang yang mencela Rasulullah. Sepakat ulama bahwa siapapun menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah dari umat Islam, dia Muslim, kita akan mulai dari yang Muslim menghina Nabi. Muslim menghina Nabi, maka dia kafir, murtad, wajib dibunuh. Saya bicara di sini wajib dibunuh, bukan individu, perorangan kita. Yang harusnya menegakkan itu adalah pemerintahan, penguasa. Maka jika penguasa mengamalkan syariat Allah, dia akan menegakkan had seperti itu, menegakkan hukuman bahwa ini orang menghina Nabi, hukumannya adalah dibunuh. Dan ini kesepakatan para ulama, disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya Ishaq bin Rahwiyah, Imam Ibnul Munzir, Imam Al-Qadhi Iyad, Imam Al-Khattabi, dan yang lain. Disampaikan oleh Imam Ibn Taymiyyah dalam kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatim Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Jika engkau bertanya kepada mereka-mereka domba-domba yang menghina Rasulullah, yang domba lebih bagus dari mereka, ketika anda bertanya kepada mereka, kenapa kau menghina Nabi? Dia bilang, cuma kami bercanda, bermain-main saja. Kami biasa saja ya, santai aja, enggak usah dipikirin kok. Coba perhatikan Allah katakan, Qul abillahi, katakan dengan Allah, nama Allah, wa ayatihi rasul, ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim. Apakah dengan nama Allah, agama Allah, ayat-ayat Allah, wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah kalian cuma bermain-main dengan apa? Menghina Allah, ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf. Jangan kalian mencari alasan. Yang saya heran, kalau kafir hina Nabi, dia beda agama, kafir namanya. Tapi kalau yang Muslim bilang orang hafiz Quran radikal, yang harus dihukum ini dulu, baru bicara yang kafir. Yang Muslim itulah yang bermasalah. Dia menuduh dirinya, menuduh agamanya, bahwa mereka orang penghafal Quran radikal, orang yang berpenampilan bagus radikal. Itu yang mereka-mereka itu harus diadili lebih dahulu. Dia sebenarnya melecehkan agama, menghina para penghafal Quran. Ini orang yang harus diadili lebih awal. Sebelum kita memikirkan yang kafir, mikirin dari diri kita sendiri. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya dibanding musuh dari luar. Maka Allah menjelaskan di awal surat Al-Baqarah, sifat orang beriman cuma 5. Di awal surat Al-Baqarah. Dan sifat orang kafir cuma beberapa sifat, tapi yang paling banyak diceritakan hampir 11 sifat atau 11 ayat Allah jelaskan tentang orang munafik. Karena dia berpura-pura, dia mengaku Muslim tapi dia isinya kafir. Maka itu menjadi tanda tanya, kenapa kau menghina para penghafal Quran? Kenapa menghina cadar? Kenapa menghina celana cingkrang? Kalau anda tidak mau lakukan, enggak usah, lebih bagus diam. Itu sudah dibahas khilafiyah ulama. Ini masalah sudah dibahas oleh para ulama.
Jika Anda tidak mau berbuat baik, jangan berusaha menghalangi orang lain berbuat baik. Saya kadang-kadang mau bicara yang kafir, sedangkan yang muslim ini kata meremehkan syariat. Itu enggak ada yang namanya cadar, enggak ada jenggot. Kalau kamu enggak mau melakukannya, biarkan orang melakukannya. Kan itu sunnah Rasulullah minimal. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalian ini jangan meminta maaf, jangan mencari alasan, jangan mencari kebenaran. Dibenarkan, oh fulan ini, oh itu benar betul. Kalau ada oknum, sebut oknumnya. Jangan sebut secara keseluruhan. Itulah yang disayangkan pada saat ini. Yang harusnya melindungi, mengayomi umat, dia malah yang membuat pecah belah umat. Dia yang paling bodoh di antara umat. Orang yang, maaf, orang yang petani saja gak berani mengutarakan kalimat seperti itu. Dia yang berpendidikan, menentang agama, menentang syariat. Khutbah mau diatur, penceramahnya mau diapa, masjid mau diawasin, musala mau diawasin, penceramah mau diawasin. Kamu sendiri aja gak bisa baca Quran. Kamu khutbah Jumat aja berantakan. Belum tentu kamu faham rukun-rukun sholat itu apa. Gak ngaji dia. Beda orang yang ngaji sama ulama dengan orang yang bodoh. Maka zaman sekarang banyak orang pintar pura-pura bodoh. Banyak orang bodoh pura-pura pintar. Itu yang merusakkan kita saat ini. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahli, tunggu kehancurannya. Kiamat nanti datang kepada kita ini. Kan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Abu Hurairah. Idza ustida al-amru ila ghairihi fantadhiri sa'ah. Sebuah urusan yang harusnya dipegang sama orang yang ahli diserahkan kepada orang-orang bodoh seperti itu. Maka Allah katakan, la ta'tadziru, jangan meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita Yahudi, wanita Yahudi menghina Nabi SAW dan mencaci maki Rasulullah. Lalu ada seorang Muslim mencekik leher wanita tersebut sampai dia mati, menghina Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membatalkan kisos untuk orang laki-laki tersebut. Kenapa? Laki-laki itu tidak dihukum karena wanita itu bersalah menghina Nabi SAW. Tapi bukan kita harus melakukannya sendiri, tidak. Kita harus serahkan kepada orang yang punya kekuasaan. Mereka yang harus menegakkan hukuman.